ng tawag yun. Sobrang cringe ako sa loob. Istimewa karena ini adalah titik 0 km dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Sebagai pengelola ini, ya, speedboat di Telaga Sarangan. Pak, ini pasca pandemi ini, Pak ya, benar kunjungan wisatawan ke Telaga Sarangan, Pak? Ya, alhamdulillah ramai setelah dibuka itu mulai PPKM sudah dibuka, sudah mulai ramai, sudah berangsur normal. Sudah berapa lama ini? Kira-kira berapa bulan? Kalau mulai dibukanya baru 2 bulan, tapi kalau kita sudah mulai 4 bulanan. Nah. Pak, ini kan debit air di Telaga Sarangan surut ini ya? Ini bukannya surut, memang disurut, soalnya ada proyek pembangunan itu. Oh, gitu. Ya, ini biar apa itu? Bukan fenomena alam itu? Bukan, talutnya biar aman kita disurutkan. Ya, disurutkan, dibangun. Tapi masyarakat belum paham, banyak yang belum paham. Ya, di sini ada apa fenomenanya? Ya, gitu? Memang di air disurutin, soalnya ada pembangunan. Pembangunan apa, Pak? Proyek apa? Proyek ini penambalan dinding.
Telaga. Oh begitu. Jadi kalau normal bisa naik lagi? Bisa nyampe. Oke. Harapannya dari pengelola supaya gimana nih? Harapan? Harapannya supaya ya wisata yang dibuka menurut seperti dulu. Jadi pengunjung biar di sini tenang, aman. Aman. Ini Fatima. Putih ya? Ya yang putih. Oh, oke. Okay. So drivernya siapa namanya Pak? Mas Parti. Mas Parti ya. Otong. Otong. Oke. Okay. Otong. Otong. Ya selamat, selamat siang Pak Parti. Kita mau naik nih. Monggo silakan Pak. Ya. Mengundang laris terus ya ini ya. Amin. Belakang aja. Perjalanan kita sore hari ini adalah mampir di bubur nasi tumpang yang menarik ya, nikmat di terminal Tawangmangu, nikmat sekali dan murah tentu saja. Inilah perjalanan kita di menuju Sarangan dan kembali ke Surakarta. Taman Pak.